Hanya Presiden China Xi Jinping yang bisa mempengaruhi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan invasi ke Ukraina. Hal tersebut dikatakan oleh mantan Kepala Secret Intelligence Service atau M16, Alex Younger. Bahkan ia menyebut Putin sedang bertaruh untuk memenangkan serangan tersebut. Dikutip dari mirror.co.uk pada Rabu 16 Maret, hanya China lah yang dapat berbicara kepada Putin agar berhenti melakukan operasi militer khusus. Ia menyebut Putin membutuhkan Xi Jinping, sehingga kepala negara Rusia itu harus menyelaraskan keputusan dengan China. Hubungan antara Rusia dan China yang belum lama terjalin ini dikatakan terganggu dengan adanya demilitarisasi di Ukraina tersebut. Younger menambahkan, situasi di Ukraina secara serius memperparah masalah ekonomi yang dihadapi China. Ia membaca risiko reputasi besar bagi negara tirai bambu jika mereka terus mengasosiasikan diri dengan kegiatan invasi di Ukraina. Bahkan dalam pernyataannya, Younger menyebut Putin sedang berjudi dalam serangan tersebut. Rusia telah memahami kesulitan luar biasa sejak awal invasi. Namun, menurut mantan kepala M16 ini, pasukan Putin terus maju menyerang. Sebelumnya, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, menuding China memberikan bantuan kepada Rusia dalam serangan mematikan di Ukraina. Namun tuduhan tersebut langsung dibantah oleh pihak China dan menyebut ada kesalahan informasi.